Kemudian melahirkan. Ini seperti gambar posisi melahirkan yang bagus ya. Kemudian coba kita persiapkan kandang untuk kandang melahirkan. Berapa hari sebelum melahirkan itu? Sebelum melahirkan dulu. Berapa hari sebelum melahirkan, kambing sudah menjadi penuh, mengeras dan mengkilat, pupa membengkak, kemerahan dan lembab. Ya. Kemudian sekitar 12-20 jam itu sebelum melahirkan, induk sering berbaring, berdiri gelisah, sering memalingkan kepala ke belakang, keluar cairan putih dari pupa, mengangkat ekor dan mengeluarkan suara, keluarnya kantong air, air utuh atau sudah pecah. Setelah keluar kantong, ini biasanya induk berbaring, kemudian dia berdiri lagi, ini berbaring lagi, dilakukan beberapa kali. Dia mulai mengejang ya, mencari posisi yang bagus untuk melahirkan. Kurang lebih 30 menit ya, setelah kantong air keluar itu, anak biasanya sudah lahir. Kalau kelamaan pun sudah pecah, ini harus perlu kita waspadai. Jadi, apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat kejadian di kandang, bahwa kalau sudah terlalu lama pecah ketubannya itu menjadi perhatian buat kita. Ya, mereka tahu apa yang ada terjadi, sesuatu yang tidak diharapkan. Jika ada kelahiran lebih dari satu, biasanya antar kelahiran itu sekitar 15 menit. Tali pusar diolesi dengan larutan yodium atau betadin untuk mencegah infeksi. Kemudian ada setelah anak lahir, kantong plasentanya muncul dan lepas kurang lebih sekitar 4-5 jam. Plasenta ini biasanya dimakan oleh si induk. Itu ternyata saya cari literatur, ada maksudnya. Gitu. Mungkin secara alami dia mungkin plasenta itu mengeluarkan aroma yang mengundang predator untuk datang sehingga bisa memangsa baik si induk maupun si anak. Jadi itu saya baca kronologi apa sejarahnya kenapa dia sampai memakan plasentanya gitu. Mungkin di lahan lepas gitu ya di liar gitu. Jadi plasentanya biasanya dimakan. Nggak masalah sih. Nanti mungkin bisa dari segi kesehatan juga. Tapi mungkin bisa jelaskan juga nanti kalau ada masalah, tapi selama ini saya baca dia tidak masalah kalaupun plasentanya dimakan. Kemudian cek apakah susunya sudah keluar, kalau belum ya coba kita peras putingnya secara lembut. Proses melahirkan secara normal biasanya 1 jam sejak merejang atau kontraksi pertama kali. Posisi kelahiran normal ya, kepala terletak di atas di antara dua kaki depan dan menjulur keluar dari pupa seperti gambar yang sebelumnya ya. Oke.